anak masih aja masih begitu, tapi kontraknya sudah bekerja. Nah, tapi dasarnya bahwa substansi yang kita kerjakan itu ada tiga fokus tadi, bahwa satu tentang hadirnya kekaryaan, yang kedua tentang aktivitas musik, yang ketiga aktivitas intelektual. Nah, kita mencoba merangkum itu dalam sebaran kegiatan yang di administrasi itu. Nah, itu. Nah, terus bentuk-bentuknya sesungguhnya kita 2015 itu langsung resmi jadi lembaga, karena mau gak mau akhirnya kita butuh naungan lembaga yang namanya legal formal. Jadi dari dulu kita kerjasama dengan beberapa pihak, pertama tentang jaringan artis internasional itu mesti nanya kamu legal atau enggak dan seterusnya. Nah, maka sesungguhnya legal formal itu dibutuhkan untuk semacam ini. Jadi sebelumnya hanya komunitas, murni komunitas cangkruan, tapi lama-lama kok 2005-2006 kita mulai membongkar kerjasama dengan komunitas seni internasional. Pertama tahun 2006 Pak saya kerjasama dengan Australia, yang waktu itu mereka punya apa, pengen mendekati Indonesia dengan berbagi cara kerja, berbagi cara kerja, cara pandang terhadap dunia bunyi, budaya bunyi. Maka kita bikin yang namanya program penggelanggang itu 2 tahun. Tahun pertama 2012 kalau saya, 2012, terus 2 tahun berikutnya 2014. Cukup sukses, suksesnya ukurannya adalah data, cuma itu aja. Jadi data yang tidak terpublikasi karena itu juga dasarnya ada riset lapangan. Nah, sekarang 5 tahun yang lalu kita mencoba mendudukkan sakjane nek musik itu sakjane stakeholder pilarnya supaya bisa jalan itu apa aja. Nah, banyak ada patron, ada modus-modus patron, ada media, ada sumber daya musiknya, ada infrastruktur dan macam-macam. Itu kita breakdown seluruhnya sampai kita muncul 8 atau 10 item yang urgen untuk dilakukan. Nah, pada kenyataannya karena terbatas sumber daya yang kita miliki, hanya sebatas teman-teman yang 100% banyak modal dengkul, dan sesungguhnya ini adalah proyek angen-angen. Terus kita mempersempit ruang kerjanya untuk 100% pada 3 aspek yang aku sebutkan tadi. Jadi programnya lebih mengerucut pada mendampingi dan memantik sebuah komunitas dari teman-teman juga, termasuk salah satunya Total Perkusi, Jember Musik Festival yang dilakukan oleh Asep Hidayat, terus 6,5 Komposus Kolektif yang di bawah ini termasuk Indonesian Youth Symphony Orchestra. Itu yang dulu kita duduk untuk sakjane akjane ade butuh orkes murata sakjane. Nah, itu secara substansi yang kita diskusi pemetaannya secara rinci, dan hari ini kita nggak bisa bongkar itu karena masih banyak. Jadi teman-teman, kita punya pemetaan tentang sesungguhnya orkes di Indonesia itu piye, yang dibutuhkan apa, dan problematika yang paling besar apa. Nah, itu karena berdasarkan dari itu tadi, kita butuh yang namanya arsip, kita butuh yang namanya monumen, capaian, tapi nggak ada yang melakukan. Adapun cuma apa ya istilahnya, yo tidak tersistematika dengan baik. Nah, saya kira ini. Nah, fokus pengarsipan ada 2 aspek ya. Itu tadi musisi, peneliti dan sebagainya, objeknya karya, aktivitas dan pemikiran. Nah, untuk di kasus pemikiran dan aktivitas musik itu kita bikin yang namanya publishing. Jadi 2 aspek publishing, satu publishing tentang CD, yang kedua CD audio, yang kedua tentang pemikiran. Nah, dulu kita sangat terlalu tergantung dengan media formal, tapi nampaknya animo media formal dengan musik yang kita tekuni itu selalu dimuntahkan. Termasuk kita terakhir punya slot di radio, di salah satu radio, tidak pernah terjadi. Nggak tahu kenapa, tapi itu tidak pernah terjadi. Jadi kita sudah siapkan program untuk apresiasi musik selama 2 tahun, tapi itu tidak pernah terjadi. Jadi, nah, dari subjek dan objek ini, fokus yang paling
utama yang hari ini kita lakukan adalah audience development, jadi pengembangan audience. Saya kira itu yang nampaknya 2 tahun yang lalu karya sudah mulai banyak, musisi sudah mulai sadar tentang panggung dan hubungan dengan karya-karya, tapi audience ini masih acuh, masih tidak terakumulasi dengan baik. Nah, mekanisme itu memang kita belum punya, terutama di Jogja. Di Jogja itu satu minggu kalau dihitung musik itu bisa hampir 15 pertunjukan. Itu dari mulai apapun bentuk musiknya. Dan kita tidak pernah punya full info tentang itu. Nah, kita sudah pernah memulai dulu apa menjawili komunitas-komunitas, terus kita bikin full semacam saiki yo koyo Twitter ngono ya. Berbasis online, jadi seluruhnya bisa mengpost di situ. Tapi waktu itu terlalu terburu-buru karena Twitter belum marak, Facebook belum marak, jadi tidak payu. Nah, mungkin sekarang mereka sudah self promoting, jadi sudah nggak ini sudah tidak relevan lagi untuk dicapai. Tapi yang masih belum itu interconnectivity-nya antar komunitas untuk bikin agenda. Nah, sehingga agenda selama sebulan kita tidak pernah terdeteksi dengan baik. Maka sebaran karya mana yang sudah ditampilkan atau bentuknya apa atau kualifikasinya seberapa, siapa saja dan sebagainya, siapa yang mendanai, sumber dananya di mana, tidak pernah bisa terdeteksi. Nah, ini dampaknya buruk bagi teman-teman berkita para pelaku musik, karena banyak teman-teman punya karya bagus perano danane, banyak pemain yang bagus tidak pernah punya panggung. Nah, kasus di sini itu sangat banyak di kasus ini. Nah, ini kasus yang krusial di wilayah yang sangat substantif dari kehidupan musik. Nah, yang D ini yang sekarang kita baru menggulatkan, menjaring seluruh komunitas yang serius di dalam mengurusi musik, baik itu lembaga atau komunitas atau juga musisi mandiri. Nah, dari yang pertama CMF itu dulu afiliasinya dengan apa Mas Fazil? Dengan jurusan musik kalau saya ya, waktu itu sampai berjalan 5 kali kalau enggak salah, 5 kali itu, dan seluruh dokumentasinya ada di Art Music Today, perfect. Teman-teman bisa apa kalau butuh data seluruhnya ada. Baik itu wujudnya adalah CD dan hologramnya. Jadi saya kira dari kelima ini itu bisa diindikasikan bahwa sesungguhnya kualifikasi musisi kita itu kan sesungguhnya itu kita bisa benar-benar lihat kalau ada yang nah, total perkusi itu idenya dari Slugware dulu waktu Tony dan saya mengunjungi satu workshop musik. Mereka itu sangat concern dengan musik perkusi, namun di sana musik perkusinya tidak sekaya kita. Nah, maka total perkusi itu semacam mengcopy sistemnya Art Music Today untuk bikin archiving di perkusi. Medannya dua, satu adalah sumber daya musik perkusi dan khasanah budaya perkusi, dua aspek. Nah, Art Music Today sekarang jadi partner untuk think tanknya di total perkusi, termasuk juga mereka kalau bikin CD, bikin ini dan lain, kita juga kerjakan. Terus October meeting ini sangat baru, ini kita rencanakan 2 tahun yang lalu. Kenapa? Karena ada stakeholder di dalam kekaryaan yang sesungguhnya kita tidak pernah lakukan, yaitu apa? Menjaring karya bibit yang ideal dan standar penyelenggara kita. Maka perlu dibuatkan kompetisi, karena sekarang saya kira untuk penyebaran kekaryaan sudah mulai banyak, orang bikin karya sudah bagus, banyak dan sebagainya, tapi kualifikasi untuk di dalam sebuah panggung kekaryaan ini gimana? Maka October meeting dibuat untuk kompetisi. Saya kira musik terutama di karya perlu kompetisi. Nah, sebelumnya ada Yogyakarta Contemporary Music Festival yang eksistensinya perlu didukung 100%, tapi nampaknya banyak aspek yang
chemistry-nya belum ketemu, maka kita nggak boleh nunggu, karena Asia Tenggara itu pasar kita sendiri untuk musik yang memiliki konten kedalaman perspektif ideologi. Nah, itu terbukti setelah 5 tahun itu kita banyak didatangi para komponis, ensemble seluruhnya, karena Eropa sudah padat, Amerika sudah tidak bisa apa-apa, maka turunnya ke sini semua. Asumsi yang mereka lebih murah bikin proyek di sini, setengah proyek di sana bisa bikin tiket. Asumsinya satu ya setengah. Ya, setengah proyek di sana bisa tiket. Maka itu saya kira salah satu pasar yang sangat penting untuk kita lihat di apa di Grand Canyon. Nah, untuk Oktober meeting besok kita akan laksanakan Oktober 3 hari, 14, 15 dan 16 Oktober. Ada 6 finalis yang terpilih dan nanti akan dipilih satu. Nah, hadiahnya bukan duit karena kita tidak punya duit. Hadiahnya adalah kesempatan dia dapat komisi gratis untuk dimainkan ensemble duo piano dan sih dari Belanda. Jadi seluruhnya ini adalah negosiasi. Jadi kita tidak punya duit, kita punya begini, kita punya begini, dihubungkan. Fakta jaringan sangat jadi penting. Nah, 6,5 komposer kolektif, Mas Mehmet dan Mas Rike salah satu menjadi hal penting di situ. Tapi sejarah berdirinya adalah sebelumnya ada forum musik yang itu sangat yang bergenerasi-generasi mencoba kita kaitkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada yang sangat menarik bahwa ketika kita ngomong musik kontemporer Indonesia, nyatanya tidak pernah lepas dari Jogja. Tapi ada potensi kita itu dihapus dari kita. Ini yang asumsi. Ini baru asumsi yang masih kita pegang saja nih. Benar orang atau kita itu pengen diusir dari kita. Jadi ada hal yang kok ini krusial dan kita indikasi ada satu ancaman secara ideologis di kasus musik. Nah, ini yang sekarang kita dalam. Maka 6,5 itu menjadi salah satu di kita sarankan untuk menjadi laboratorium penciptaan yang berbasis di kampus. Nah, kita baru besok 16 kita akan ada focus group discussion. Minggu besok kita akan membahas tentang strategi di luar 6,5. Karena kalau wis lulus 6,5 udah mau, maka ada satu ring yang lebih luas yang bisa fleksibel, bisa menampung gagasan teman-teman dan semacam rumah bagi mereka. Tentu saja ini tidak menuju ke formal seperti AKI atau yang lain, kita belum nggak tahu mau kemana, karena secara substansi kebutuhan kita belum di sana sesungguhnya, jadi baru di wilayah aset intelektual. Nah, maka kalau itu terjadi, maka kita punya dua, satu yang laboratorium penciptaan yang benar-benar dari teman-teman, yang itu sangat dekat dengan kampus, terus yang di luar itu bisa lebih fleksibel, bisa lebih longgar, benar-benar masuk di dalam aspek musik masa kini. Berikut jaringannya, berikut idenya, dan berikut panggungnya. Nah, itu coba kita hubungkan dengan yang lain, total perkusi, open meeting, coba juga kalau misalnya masuk. Nah, yang publisher, mungkin nanti Eri bisa memperlihatkan yang sudah kita publishing nanti. Nah, Rekam Bergerak ini unit produksi dokumentasi audio dan videonya Rekam Bergerak. Ini wujudnya sedikit semi usaha dagang, karena Music Today itu butuh subsidi duit dan kita punya kesepakatan yang agak aneh waktu itu. Satu, tidak boleh ngambil funding dari siapapun, foundation terutama dari luar negeri. Yang kedua, kita harus bisa hidup sendiri dengan usaha. Yang ketiga, maksimal donatur yang tidak mengikat. Kenapa? Tiga aspek ini supaya kita mandiri. Kita belajar dari beberapa organisasi-organisasi yang sebelumnya ternyata digelontorkan banyak duit dari dunia internasional untuk tidak bisa apa-apa. Begitu diputus, tanah dulu. Ya, ini cara pandang yang lain, ya, yang istilahnya kosong, kosong jangka panjang, kalau kita mau.
Telkom Bergerak ini semi komersial, tapi dia diwakafkan untuk AMT dan untuk beberapa aktivitas yang lain. Jadi ya modusnya nggak terlalu clear, tapi selalu ada gue arep infaposel.com para profesional. Jadi ada tiga. Nek kuatku infak, ya wis infak, oke. Nek kuwi kuat sedekah ya sedekah. Nek nek kuwi kuwi ya dodol, masa ya infak. Jadi kan itu ada istilah kita sedekah, semi profesional dan profesional. Jadi itu yang mereka yang kita jalankan. Itu memang enggak terlalu gablang, tapi itu kita jalankan ternyata alhamdulillah bisa. Nah, yang Indonesia Youth Symphony Orchestra sudah berapa? 4 tahun. 2 tahun, 2 konser besar dan 1 sesi rekaman sudah kita lakukan. Karyanya adalah karya yang sangat standar, karena waktu itu Dalala kok untuk Kanaku. Aku nggak tahu sejarahnya piye, yang ada di situ. Terus banyak diskusi dengan mereka untuk piye carane cah nom ini kuwi main orkes yang standar. Nah, tapi dia nggak tahu sesungguhnya substansi persoalannya dari situ. Nah, itu memang sengaja tidak kita cerita, tapi kita gotong di AMT dan ISO. Nah, sekarang masih. Nah, besok tanggal 9 mereka mau konser di gedung konser hall Sanata Dharma. Itu juga kasusnya menarik. Nah, Yayasan Pasikanan Eri yang menjadi pendamping kasus intelektualnya. Pertuan Musik Surabaya ini adalah warisan Selamat Syukur. Nah, 5 tahun terakhir sebelum Selamat Syukur meninggal itu sangat intensif dengan Abis Ikuti. Kita mengorek Mas Slamet, mendampingi beliau, Sinau kalau Mas Slamet. Terus Mas Slamet juga senang sekali dan sebagainya. Itu Jogja, Surabaya, Jakarta, Jogja, Surabaya, ring itu terjadi sampai meninggal. Dan ketika sebelum meninggal, onawasi dengan Selamat Karya Selamat Syukur yang kita rekam di Jakarta, terus publikasi buku dan pikirannya juga dua. Nah, sekarang Pertemuan Musik Surabaya itu mereka berorientasi pada terbentuknya Selamat Syukur Foundation, yang ternyata harta karun karyanya itu banyaknya tidak karu-karuan. Nah, sekarang mereka baru mencari sebuah sistem mengundang para musikolog, ini sayangnya musikolog tak ada, untuk katalogisasi studi karya-karyanya, akhirnya akan dijadikan semacam dasar apa yang bisa digali dari Selamat, dari dua aspek, satu musik, yang kedua pikirannya. Nah, ternyata tidak ada pikirannya ada di musik, ya akhirnya kita studi musiknya mau nggak mau. Nah, ini menarik. Ketika kemarin kita diskusi dengan teman-teman Surabaya, ternyata untuk studi musiknya Slamet itu butuh pendekatan yang berbeda. Nah, yang berbeda kayak apa ya? Ini masih kita pikir. Nah, nanti banyak yang kita akan temukan, termasuk Mas Mehmet dan Mas Robert, masuk ke Yulis untuk di situ. Beberapa tokoh yang rela untuk didatangi dan dikorek di Ngang Sukawro dan sebagainya, saya kira itu jadi penting untuk dihubungkan. Saya kira itu apa saja yang mendukung kemajuan kebudayaan musik ini, sajane kan ngimpi lah Mas. Jadi sesungguhnya kita tuh ngimpi ini kan, ini sajane wis awang wis ora cetha, tapi targetnya siji musik. Jadi karena kita itu dulu berpikir mungkin tuh orang tahu jadi kayak dari ulip suka musik. Ulip suka musik itu bukan kerja di musik, tapi hidup dengan musik. Nah, maka ada dua aspek yang kita diskusikan secara menyeluruh. Akhirnya ada dua pencapaian bahwa sajane ada logika input output. Logika input jadi gini. Nek outputnya adalah martabat kebudayaan, maka inputnya harus untuk bisa musik besar. Tapi kalau outputnya adalah duit, nah inputnya adalah musik dan artistik musik. Maka ada dua dikotomi besar yang kita temukan. Siji pure industri, dua aspek industri,
musik industri dan industri kebudayaan. Yang satunya itu di wilayah intelektual dan khasanah sumber daya musik. Nah, yang paruh sebelumnya adalah sesungguhnya di situ ada pertabangan yang menarik bahwa relasi universitas dengan relasi kehidupan kedua. Ini yang sesungguhnya masih apa? Tidak terlalu clear untuk dan itu saya kira perlu pemikiran yang lebih mutakhir oleh para pemikir. Kita belum berkapasitas di situ saya kira, tapi kita hanya menemukan kasusnya. Ya oke, saya kira itu dulu. Terus dari 8 tahun kita sudah melakukan, nanti saya bisa menambahkan item. Terima kasih. Aku cuma menambahkan sedikit beberapa yang saya kira akan memberikan keterangan lebih jelas.